Aku pengen banget jajan, tapi uang jajan aku udah habis. Oh iya, gimana kalau aku ambil uang mama diam-diam? Ya, kalau mama nanya, siapa yang ngambil uang mama? Ya, aku bilang aja, aku gak ada ngambil uang mama. Pasti yang dituduh Kak Cika. Hal yang tak pernah ku dapatkan sejak aku hidup di jalanan. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana. Adek, dari mana uang kamu beli makanan sebanyak ini? Uang aku lah. Tapi kata kamu deh, uang kamu udah habis. Ya, emang uang jajan aku udah habis. Tapi uang tabungan aku kan masih ada. Semakin dalam ku rasakan. Siapa yang curi uang mama? Aku gak ada curi uang mama. Emang uang mama hilang berapa? 200 ribu, pa. Cika, kesini kamu sekarang. Aku gak ada curi uang mama. Mama bilang kamu kesini sekarang. Tapi mah gak ada tapi-tapian. Mama bilang kamu kesini sekarang. Kamu jawab jujur. Kamu kan yang curi uang mama? Enggak mah, aku gak ada curi uang mama. Ah, gak usah bohong kamu. Beneran mah, aku gak ada curi uang mama. Sekarang kamu jawab jujur. Kamu kan yang curi uang mama? Enggak aku mah, enggak aku. Aku gak ada curi uang mama. Ah, gak usah banyak alasan kamu. Iya mah, aku yang curi uang mama. Sebagai hukumannya, kamu tidur di luar hari ini. Dan ingat, kamu harus bayar uang mama yang kamu curi itu. Iya, ma. Dapatkan sejak aku hidup di jalanan. Berhenti. Wajar bila kamu mau kemana? Mau ngambil bantal sama selimut, ma. Gak boleh. Tapi, ma. Gak ada tapi-tapian. Sekarang kamu tidur di luar. Iya, ma. Kenapa ya mama selalu tuduh aku? Padahal aku gak ada curi uang mama. Aku bilang iya biar aku gak dipukuli mama lagi. Ya udah, aku tidur aja. Apalagi aku besok harus ganti rugi uang mama yang hilang. Pahit dicintai, hal yang tak pernah ku dapatkan.